Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Jenderal Andhika Perkasa memang dikenal sebagai pribadi yang ramah dan santai. Terbukti dengan kegiatan Jenderal Andhika Perkasa yang banyak menggunakan kaos. Mengapa demikian? Ikuti video ini sampai akhir ya. Sebelumnya jangan lupa tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasat Jenderal Andhika Perkasa selalu menjadi perhatian. Salah satu hal tak biasa yang dilakukan oleh Andhika, salah satunya yaitu memakai kaos. Dan uniknya, kaos yang dikenakan adalah kaos bertema superhero di sejumlah kesempatan. Andhika memakai baju superhero di sejumlah kesempatan, mulai dari olahraga bersama hingga acara santai dengan sejumlah prajurit hingga para purnawirawan. Bahkan Andhika mengenakan kaos olahraga ala superhero saat momen berolahraga dengan Presiden Joko Widodo dan KSAU serta KSAL di Istana Bogor, Jawa Barat. Tapi, kali itu, mantan Pangkostrat itu menggunakannya dengan logo Kartika Eka Paksi TNI AD di dada. Yang terbaru, Andhika memakai baju superhero Batman saat olahraga bersama dengan Taruna Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Selain bertema superhero, Andhika Perkasa juga mengenakan kaos saat membahas beberapa kerjasama bidang militer dengan perwakilan dari Australia Army. Salah satu pembahasannya yakni mengenai wacana pelatihan secara virtual dari Australian Army kepada Taruna dan Taruni Akademi Militer. Jenderal Andhika menggunakan kaos bermotif loreng yang mencirikan Tentara Nasional Indonesia. Netizen pun ramai menyoroti penampilan orang nomor satu di Angkatan Darat itu. Andhika Perkasa juga sering bertemu tokoh penting dengan mengenakan kaos. Seperti saat olahraga bersama Hotman Paris Hutapea, Kasat Jenderal TNI Andhika Perkasa menggunakan kaos Batman berwarna biru. Lalu, pada kesempatan saat bertemu Aderai di Mabesat, Jakarta, terlihat Andhika Perkasa mengenakan kaos Kapten Amerika. Dilansir dari iNews ID, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andhika Perkasa dikenal sebagai sosok yang gemar berolahraga terutama fitness. Tak heran jika tubuhnya kekar dan dipenuhi otot bak superhero. Tak jarang Andhika menunjukkan kepada publik kegiatan dirinya sedang berolahraga. Saat berolahraga, Andhika selalu menggunakan kaos ketat dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Itulah teka-teki mengapa Andhika Perkasa hobi sekali memakai kaos, apalagi kaos superhero. Jika kalian punya pendapat berbeda atau punya pendapat sendiri, kalian boleh share di kolom komen bawah ini ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa!